Bukan faktor makanan, tapi faktor cicilan. Yang bikin orang penyakitan tuh faktor cicilan. Karena hanya dua hal yang membuat jantung kita berpacu dengan cepat. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Bilang kanan kirimu, jangan banyak cicilan, biar gak cepat mati. Kita di dunia ini dah ditentu Tuhan pasang-pasangan, Mbak. Tapi ngapa kami ini masih jomblo dari kemarin? Belum ya nemu-nemu pacar nih. Pusing kepala nih, gatal. Kemana aja jodoh aku nih? Nggak muncul-muncul dari kemarin. Ini sesatnya, maksud aku kalau sesat nggak usah jauh-jauh, Mbak. Dekat-dekat biar aku nikung langsung dapat gitu. Nah, susah-susah, Mbak. Bapak dosenku yang saya sayangi dan yang saya cintai, minta tolong Bapak dosen. Cuma satu saya mau bilang, minta tolong jangan terlalu banyak sekali tugas kita kasihkan sama kita orang, kasihan. Karena kita mahasiswa bukan cuma satu mata kuliah kita mau pelajari, kasihan. Banyak itu mata kuliah yang lain kita mau pelajari juga. Kalau semua kita dosen-dosen yang semua ada mata kuliah yang kita ambil, kita kasihkan tugas semua di rumah. Hei, pusing kepalanya kita yang bekerjakan. Karena kalau kita mahasiswa, kita mau bilang langsung sama kita, Bapak dosen, takut kita. Nanti kita Bapak dosen yang bilang kalau kita, kalau kamu tidak mau kerjakan tugas, tidak usah ikuti kelas Bapak. Hei, siapa mau begitu Bapak dosen? Masih untung saya bisa mencurahkan hati lewat video. Saya mewakili perasaannya mahasiswa lain untuk bilang, jangan terlalu banyak Pak, Bapak dosen tugas. Karena pasti kita akan keluar rumah bekerjakan ini tugas juga. Ketemu dengan corona lagi di jalan pasti. Ya, corona itu terbuat dari alam. Satu, alam semesta. Dua, alam budaya. Nah, disitulah kenapa masuk racun ini. Racun itu terbuat dari apa ya, bumi-bumihan. Dan kenapa racun itu terbuat dari mana? Terbuat dari kemanusiaan-kemanusiaan. Dan apa ya, ini apa ya, kurung itu terbuat dari racun-racun. Dan kadang-kadang lewat bawah racunnya, dan kadang-kadang lewat atas. Disitulah racun masuk di hidung. Kenapa racun kita ini mengandung buah-buahan dan mengandung binatang-binatangan. Binatang itu terbuat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan disitulah terbuat dari apa ya, corona. Ya, hubungan. Kenapa? Kalau dipotong corona, menjadi corona-corona. Disitu terbuat dari gorong-gorong, kona-kona, dan semua roti-roti itu terbuat dari corona. Dan roti-koro-koroan gitu. Jadi,